Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Gua mau buru-buru pulang kerja nih ke tempat rumah nih, ya kan. RLTM 8.000 tujuan Bogor. Gua mau buru-buru sampai rumah nih, bro. Mau nyoblos kita, ya kan. Ini tanggal 14 Februari hari Rabu, hari pencoblosan, bro. Kebetulan tadi teman gue datangnya cepet, ya kan, yang ngegantiin gue, jadi gue bisa langsung cabut nih. Ini jam 10 di stasiun Gondang dia, bro. Alhamdulillah, bro, gue udah nyoblos nih, ya kan. Semoga pilihan gue menjadi bermanfaat nih, ya kan. Juga siapapun yang menang, ya kan, akan membawa Indonesia lebih baik lagi dan mensejahterakan rakyat Indonesia, ya kan. Mantap, bro. Stasiun Manggarai, bro. Gue mesti turun ke bawah nih, ke peron 3 dan 4. Karena gue mau ke tujuan ke Bekasi, bro. Samping kanan kiri nih tujuan Bogor. Yang duluan di peron 12 nih akan jalan duluan. Oke, kita akan menuruni tangga, bro. Kita akan ke peron 3 dan 4. Menuruni tangga lagi, bro. Dan ini udah tersedia, bro, di peron 3. Alhamdulillah sih, langsung pas habis turun langsung ketemu nih. Peron 3 langsung tersedia tujuan Bekasi. Oke, lanjut kita ke Bekasi, bro. Nah, ini kita udah pengen lagi, bentar lagi nyampe nih. Cuman selangkah doang nih ke stasiun Bekasi, ya kan. Cuman selalu berhenti di sini. Tapi alhamdulillah nih, ini cuman 2 menitan doang nih berhenti. Ini berhenti cuman 2 menitan doang, bro, sampai sini. Biasanya lama kalau berhenti di situ tuh kadang cepet, kadang lambat, ya kan. Ini jembatan Semarang Bekasi. Oke, bentar lagi kita nyampe stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi terdiri dari 7 peron, bro. Dan di sini juga jadi tempatnya transitnya KJJ ini, kereta api jarak jauh. Sekarang kita berada di peron 7 nih, stasiun Bekasi, bro. Kita akan berhenti di peron 7 stasiun Bekasi. Dan gua akan lanjut lagi ke rumah gua nih, bro.
gue masih lanjut lagi, akan naik kendaraan lagi sampai rumah gue. Dan gue buru-buru nih bro, supaya dapat nyoblos. Stasiun Bekasi bro, jalur 7. Oh, udah ramai banget bro, stasiun Bekasi bro, dibanding dengan tadi gue berangkat nih subuh ya kan. Oke, kita siapin lagi kartu uang elektronik kita. Rp3.000 bro, Rp3.000 dari Gondangdia ke stasiun Bekasi. Oke, gue lanjut nih ke rumah gue untuk melanjutkan ke TPS nih bro. Oke, gue menyoblos bro. Semoga pilihan gue akan amanah dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Amin. Nah, ini eskalator pintu yang waktu itu dibikinin Nissan nih, udah berfungsi lagi bro. Cuman sekarang arah kebalikannya, dipakai untuk arah naik, bukan untuk arah turun. Oke, ini di depan kita adalah parkiran mobil dan parkiran motor bro. Gua akan menuju ke rumah gue bro. Oke. Okay. Alhamdulillah bro, akhirnya sampai juga nih di TPS gue nih, tempat rumah gue. Tinggal nunggu giliran bro, gue udah naro nomor undiannya, nomor pencoblosannya, tinggal menunggu dipanggil aja. Alhamdulillah bro, gue udah nyoblos nih ya kan. Semoga pilihan gue menjadi bermanfaat nih ya kan. Dan juga siapapun yang menang ya kan akan membawa Indonesia lebih baik lagi dan mensejahterakan rakyat Indonesia, ya enggak? Oke, okay. Mantap bro.